Welcome back to my channel. Hari ini aku mau bikin video What's in my bag 2018. So, langsung aja kita mulai. Tas sekarang yang lagi aku pakai beberapa bulan terakhir ini adalah tas Ivory Bag dari Gymkhana. Aku punya yang warna hitam. Nah, sebenarnya aku nggak selalu sih pakai tas ini keluar, jadi tergantung sikon. Kalau misalkan nggak memungkinkan bawa tas sebesar ini, jadi aku langsung ambil HP sama dompet buat pakai crossbody bag atau sling bag atau juga handbag yang lebih kecil. Tapi kalau misalkan ganti, nanti pas pulangnya pasti aku masukin lagi barang-barangnya ke sini. Jadi ini memang yang udah ready itu di sini semua. Kalau misalkan nggak perlu ganti tas, ya udah aku tinggal bawa tas ini aja and everything fit in here. So, untuk detail tasnya dia punya dua handle, terus juga ada satu tali panjang yang lepas pasang. Untuk aksesorisnya dia juga yang gold. Di sini aku ada keychain, ada pom-pom, terus juga ada Doraemon. Sama di sebelah sini aku ada sanitizer sama aromaterapi. Untuk dalamnya, ini ada dua compartment gini. Ini yang belakang ada satu kancing di belakang, sama yang di depan ini ada dua kantong terbuka sama satu zipper di tengah. Nah, untuk yang di bagian depan dulu ya, di bagian depan sini untuk di kantongnya ini dua kantong terbuka. Di kantong yang kecil aku ada tisu, aku ada lip creamnya Enina, ada kunci rumah, terus ada betul ini bekas kayak apa sih biasanya ini yang kalau misalkan dibedak kan suka ada lapisan luarnya, aku nggak tahu ini bedak atau apa. Terus aku ada tiket parkir. Oh, terus aku ada gantungan kunci Doraemon. Sebenarnya ini tuh buat si Mias, tapi aku selalu lupa ngasih ke dia. Kebetulan gitu sama aku, tapi aku selalu lupa ngasih ke dia. Di sebelah sini aku ada uang receh 2000-an, biasanya buat parkir. Udah itu aja. Kalau yang ini, aku ada masker kalau naik motor. Aku ada pouch ini, biasanya kamera aku ini kalau misalkan aku bawa, aku taruh di pouch ini. Terus aku ada hair clip, handphone aku bawa notes kecil, jadi biasanya kalau misalkan aku keluar mau beli apa, butuh beli apa tuh udah aku catat duluan, jadi pas keluar udah tinggal ngecek aja. Otomatis juga aku bawa pulpen, terus aku bawa headset karena aku selalu dengan musik kalau nunggu, kalau apa aku selalu dengan musik. Terus aku ada sisir, ada cerminnya juga, dan ini bentuknya kayak gini. Terus aku ada flash disk ya, siapa tau butuh. Dan aku ada ini tuh, ini tuh gantungan tas. Jadi kalau saran teman-teman kemana makan atau gimana, terus nggak bingung taruh tas di mana, ini tinggal dibuka gini aja. Terus tasnya teman-teman nanti dicantolin gini. Nanti ini tuh dicantolin di mejanya, ditempel di atas mejanya gitu. Tapi jangan yang bawah mejanya tuh tebel gitu. Biasanya bawah mejanya yang pokoknya ininya tuh dia nggak mentok. Terus aku ada kacamata, aku ada dompet. Aku cuman bawa dompet kartu gini ya. Jadi ini tuh ada dua compartment. Yang depan ini aku keep buat kartu, yang belakang ini biasanya buat cash. Sama aku juga ada cermin. Ini sensitive use, I don't know. Ini punya mama aku sih. Ini cermin kecil. Jadi kadang kan kalau misalkan aku keluar cuman bawa dompet sama HP tuh, suka kadang tiba-tiba butuh bercermin, dan daripada di HP tuh nggak enak, jadi aku masukin sini cerminnya. Aku juga bukan tipe orang yang suka bawa cash. Biasanya cashnya pun cuma buat pegangan, jadi jangan sampai keluar sama sekali nggak ada pegangan. Jadi nggak pernah nyimpen cash banyak juga, karena pertama aku menghindari dari beli-beli jajan. Terus kedua, ya aku kalau misalkan keluar, kalau misalkan ada yang butuh dibeli, pas keluar baru ambil cash, kayak gitu. Terus aku ada gantungan kunci. Ini bentuknya kembangnya lucu banget, ini tuh jam, so cute. Sama ada dompet koin. Dompet koin aku yang jadul banget, mungkin teman-teman kalau nonton video aku yang udah lama banget itu pasti nemu. Ini dompet koin. Udah habis untuk di compartment depan, sekarang aku yang compartment belakang. Biasanya aku bawa botol minum juga kalau misalkan aku keluar. Kalau misalkan aku keluar sama Mias itu biasanya bawa minum sendiri. Nah, kalau ini tuh isinya sampah banget. Soalnya kadang tuh aku suka masukin gitu loh, struk-struk. Tuh, ini aku ada KFC. Terus, ini. Oh, ini minimarket. Ini minimarket. Oh, ini aku bayar PDAM. Terus, ini. Oh, nasi goreng. Terus, ini Toko Raya. Kalau teman-teman di Malang pasti tahu deh Toko Raya itu. Terus, kartu. Aku juga bawa body lotion, ini punyanya Castella. Ini udah tinggal sedikit, jadi aku biasanya kalau keluar pasti pengen body. Cuman ini cuma jaga-jaga aja, terus dia kan wangi. Jadi misalkan pengen yang fresh gitu, ada. Terus aku ada dompet kecil. Ini itu isinya
lebih ke kayak emergency gitu sih. Aku bawa beberapa obat kayak tolak angin itu. Aku tuh anaknya gampang banget masuk angin. Itu kenapa aku bawa aromaterapi. Aku bawa tolak angin, terus ada obat asam lambung. Karena aku waktu itu pernah kena asam lambung. Jadi aku bawa-bawa obat sisanya. Sama kayak ibuprofen, terus ada panadol. Terus aku juga ada ini kayak tusuk gigi gitu buat bersihin sisa-sisa makanan yang nyangkut di behel aku. Terus aku ada pouch, ini itu isinya powerbank. Jadi ini semua itu produk aku. Jadi ini ada label aku bikin sendiri. Bukan aku sih yang bikin, tapi home industry aku sendiri. Nah sebenarnya ini tuh buat tempat kamera, tapi ternyata kekecilan, terlalu ngepres. Jadi ini aku pakai buat tempatnya powerbank aku. Terus ini ada kabelnya yang bilang ini emergency aja kalau misalkan aku kelupaan bawa kabel cas sendiri. Udah, itu aja ada di sini. Oh, ini aku ada memory card cadangan buat kamera. Receipt. Ini apa? Oh, ini tuh aku beli barang. Ini juga. Oh, ini aku bayar wifi. Nah, terus di yang kantong belakang. Oh, wah, ini juga banyak banget. Ini ada strawberry. Another strawberry receipt. Terus aku ada beberapa alat tulis. Aku bawa bolpen. Ini tuh favorit aku banget. Dia tintanya warna biru, lucu banget. Terus aku ada bolpen merah. Ada tip X. Terus ada stabilo juga. Terus ada parfum. Ini aku parfum isi ulang. Terus untuk yang di tengah tuh aku ada notes. Be joyful in hope, patient in application, faithful in prayer. Jadi aku bawa notes ini tuh isinya lebih ke catatan aku. Kayak misalkan hari ini bikin video apa, terus kemarin videonya apa, terus ada rencana mau bikin video apa, terus yang di request itu video apa, terus kayak jadwal aku, terus misalkan aku nyatet. Ya pokoknya sejenis itulah. Jadi aku bawa ini juga. Dah, itu aja yang ada di dalam tas aku di What's in My Bag 2018. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Thank you a lot ya. Bye.